teman-teman, ini dia Nissan Livina Sporty Package. Mungkin buat teman-teman ya, udah banyak yang tahu perbedaannya apa aja sih dibandingkan tipe VA yang sebagai basisnya ya. Jadi memang mobil ini adalah limited edition, cuma diproduksi sebanyak 100 unit. Dan sebetulnya nih, ada fitur yang nggak bisa kita cobain atau kita rasain tuh kalau nggak ngetes langsung. Makanya kami melakukan tes lengkap dari Nissan Livina Sporty Package. Dan kami juga akan mengulas berapa sih pajak tahunan dari mobil ini serta biaya servisnya hingga 100.000 km. Untuk itu, ikuti terus videonya. Eksteriornya pertama kita lihat, teman-teman pasti sudah tahu ada aksen-aksen merah, nggak cuma di bagian depan, lalu spion, side curtain sama diffuser belakang. Cuma memang merahnya ini karena dia bawaannya dari Livina juga ya, warna merahnya. Kalau ini kayaknya agak-agak marun gitu, jadi kesannya sporty kurang dapet sih kalau menurut saya. Terus perbedaannya karena dia udah punya fitur kamera 360 ya. Ini ada kamera depannya, cuma memang dia pasangnya di sini nih. Kalau di mobil-mobil Nissan yang udah punya fitur bawaan kamera 360, biasanya itu adanya di bagian sini nih, di bagian emblemnya. Bagian samping peleknya nih sama dengan tipe VL, masih pakai yang 16 inci ya, jadi nggak ada perubahan teknis dari sisi rodanya. Terus juga spionnya, covernya udah warna merah, sama bagian side skirtnya. Ini kalau di tipe VA, kalau ini warnanya hitam, lip spoiler juga warna hitam, tapi kalau ini jadi warnanya merah. Terus kalau teman-teman lihat ini, sebetulnya ini bukan bawaannya Sporty Package, karena ini aksesoris resmi dari Nissan. Nissan apa Mitsubishi ya? Karena soalnya di sininya ada Mitsubishi Motors, teman-teman. Ya sama aja sih, karena dia produksi dari Expander juga ya. Terus belum ada keyless entry, karena dia varian VA. Terus di teman-teman kalau ngelihat detailnya di sini ada kayak stiker bening gitu supaya nggak gampang lecet nih. Ini juga aksesoris resmi dari Livina. Untuk kamera sampingnya, kalau mobil-mobil biasa di sini dia pasangnya ditangkain ini. OEM look banget sih, memang kelihatannya jadi rapi gitu. Belakangnya dia ada diffuser warna merah, teman-teman. Kalau Livina kan memang kebagi dua kayak gitu. Terus kalau kita ngelong sedikit, ini ada tailpipe juga. Sebetulnya ini bukan bawaan Sporty Package. Ini aksesoris resmi juga untuk Livina. Terus kamera belakangnya ada di sini ya. Sisanya sama aja sama yang lain. Dia udah ada sensor mundur juga. Nah, kalau kita ngelihat bagasinya, ini ada tambahan lagi, teman-teman. Ini kayak pelapis gitu ya. Ini juga bukan bawaan sebetulnya. Ini aksesoris resmi juga lagi-lagi, dan fungsinya adalah ketika kita misalnya bawa barang yang berat atau yang modelnya besi-besi gitu, ini jadi nggak cepat rusak nih, karena ada lapisannya lagi. Dan juga karena interiornya dia udah pakai jok kulit, teman-teman. Jadi, ya ini nih. Bisa lihat nggak? Ini jadi nggak rapet kayak yang biasa dia pakai material fabric ya. Ini agak nongol-nongol dikit nih, karena memang ada busanya sedikit sih, lebih tebal sedikit dibandingkan yang versi standar. Nah, kalau kita ngeliat interiornya sebetulnya secara desain nggak ada yang beda dengan tipe VA ya. Ini ada aksennya warna coklat kalau di tipe VA, kalau di tipe VL kan itu hitam semua. Cuma memang dia joknya udah pakai kulit, kombinasi hitam dengan coklat yang jadi warna standar supaya matching sama dot trimnya. Lalu ada stitching-stitching warna merah di sini supaya senada sama eksteriornya. Dan yang menarik adalah soal kepraktisan, teman-teman. Jadi Livina dan Expander itu salah satu low MPV dengan ruang penyimpanan yang paling banyak di kelasnya. Tapi kalau yang Sporty Package itu lebih banyak lagi. Karena apa? Nah ini, kalau di Livina yang standar atau di Expander gitu ya, dia ada seat pocketnya itu cuma di sini. Di sini juga ada. Cuma kalau sekarang di kanannya juga ada nih, dua tingkat. Jadi dia nambah dua lagi ruang penyimpanannya. Makin praktis sih jadinya. Terus kalau kita ngeliat karpetnya ada aksen-aksen warna merah di ujungnya ya. Jadi aura sportinya tuh mengalir sampai ke bagian interiornya. Sekarang kita cek ke bagian depan. Oh iya, sebelum kita ke depan, sebetulnya di Livina juga ada ini nih, ada seal plate-nya, teman-teman. Ini masih baru banget. Kita copot aja ya.
Ini ya cuma lebih ke apa ya, tampilan aja sih sebetulnya. Keren sih tapi. Oke. Sekarang kita di depan, nyalain mesin dulu nih. Biar agak adem sedikit. Nah, kalau soal desain sebetulnya nggak ada yang beda dengan tipe VA ya. Dia masih pakai yang aksen coklat sama kayak belakang. Udah gitu juga ruang penyimpanan dia banyak banget. Di sini, di bawah pun ada juga. Di tengah juga ini ada dua tingkat gitu ya. Di kanan juga ada. Jadi memang termasuk yang praktis banget nih mobil. Tapi kalau kita ngeliat ke MID-nya, ini memang beda dengan tipe VL. Karena dia masih monokrom ya. Informasinya pun cuma ada odometer, trip meter, AB, lalu juga ada apa namanya sisa konsumsi bahan bakar sama average konsumsi bahan bakar. Terus ini bedanya juga di sini teman-teman. Kalau yang tipe VL kan yang kayak selerek gitu ya, kalau ini tipenya naik turun gitu. Nah, yang menarik sebetulnya ada di fitur head unitnya. Meskipun dia sebetulnya udah punya, ini banyak banget ya, dia udah ada bisa Android Auto sama Apple CarPlay, lalu juga udah ada Miracast. Tapi ada tambahannya sekarang, ada kamera 360 ya. Tinggal pencet aja tombol di sini. Atau kita juga dilengkapi dengan remote nih. Ini ada untuk infrarednya ke bawah ya, kalau kita mau operasiin. Nih, misalnya 3D. Nyalain dulu. Oke, itu 3D. Jadi, kita bisa ngelihat sekeliling mobil, atau misalnya kita butuh. Ini untuk tampilan depannya ya, lebih lebar. Tuh, ini untuk belakangnya. Ini ke depannya, ada guideline-nya juga. Dan ini teman-teman kalau ngeliat secara detail, ini sebetulnya ada fitur namanya DVR atau Digital Video Recording. Jadi kalau selama ini mobil jalan, dia bakal ngerekam tuh di keempat sisi. Nah ini kalau misalnya kita di apa namanya jalan sempit gitu, daripada kita ngeliat-liat ke samping susah, tinggal lihat aja di layar head unit. Jadi emang praktis banget. Dan fitur DVR-nya ini kita bisa. Kalau kita ngeliat sini ya, ada penyimpanan video. Tapi saya nggak tahu sih ini berapa besar ya harddisk-nya. Tapi yang pasti, kita bisa ekspor data itu melalui port USB. Port USB-nya ada di sini, teman-teman. Nah, ini kan ada dua ya. Ini kita pakai kabel yang putih. Ini untuk ekspor datanya. Sementara kalau yang ini, untuk USB ke head unit-nya, untuk audio atau video. Di awal saya udah bilang kalau fitur ini sebetulnya lebih enak kalau kita ngetes langsung dibandingkan cuma first impression, karena ada fitur canggihnya sebetulnya nih. Nah, sekarang kita cobain aja ya. Oke. Nah, ini kalau kita mundur, ini ada guideline-nya ya. Nggak cuma di sini, tapi di sini. Tuh. Jadi kita bisa lebih gampang untuk parkirnya, tuh kan. Nggak cuma depan, nggak cuma belakang, tapi juga ke depan. Satu lagi, kalau teman-teman cuma ngelihat video first impression, itu biasanya nggak tahu kalau ketika mobil ini sennya diaktifkan, misalnya gini, nah, ini otomatis akan aktif juga. Jadi kalau di Honda itu kayak lane watch gitu ya. Kalau di sini juga ada nih. Jadi emang tambah keren aja ya. Dan mau tahu seperti apa perbedaan mobil ini dibandingkan Nissan Livina tipe VL? Langsung aja kita cobain. Oke teman-teman, kalau soal rasa berkendara sebetulnya nggak ada yang beda sih dibanding tipe VL sebelumnya ya. Atau tipe VL sebelumnya, tapi sebetulnya kita belum coba yang tipe VE. Nah, kalau dari mesinnya sendiri sebetulnya sama aja dengan VL karena dia pakai mesinnya yang 1500cc juga. Tenaganya 104 dk dan torsinya 141 Nm. Jadi sama-sama aja, lalu juga transmisinya juga sama, otomatis 4 percepatan. Begitu juga dengan lingkar roda, jadi nggak ada ubahan teknis sama sekali dibandingkan yang tipe VL.
Lalu bagaimana dengan hasil akselerasinya? Untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam, Livina ini tuntas dalam waktu 14 detik, teman-teman. Lalu juga konsumsi bahan bakarnya nggak ada yang berbeda dengan tipe VL. Di rute dalam kota, dia bisa mencatatkan angka 13,6 km per liter. Sementara di rute tol yang kecepatan rata-ratanya 90 km per jam, itu dia bisa sampai 17,6 km per liter. Terus juga soal handling, teman-teman, ini nggak ada yang berbeda juga karena set suspensinya, lalu juga lingkar rodanya itu nggak ada yang berubah dibandingkan tipe VL ya. Ini kayak misalnya. Berisik banget ya barang di belakang ya. Waduh. Ya itu, teman-teman, jadi memang nggak ada yang berbeda. Ya memang ini bukan yang terbaik di kelasnya karena masih ada Mobilio yang manuvernya tuh enak banget ya. Kalau kita ajak manuver tuh handlingnya lebih tajam gitu ya. Kalau ini ya sama-sama aja, sama Xpander pun juga sama karena memang dia satu basis. Begitu juga dengan soal kenyamanannya, teman-teman. Ini sama aja dibandingkan tipe VL. Bantingan suspensi memang enak ya kalau di Livina Xpander ini. Dan soal kekedapan kabin sih, dia salah satu yang terbaik di kelasnya. Apalagi dibanding sama Mobilio gitu. Wah, ini sih lumayan kedap nih. Kalau catatan kami, saat melaju di kecepatan 60 km per jam, itu road noise-nya mencapai 61,2 desibel. Ini misalnya kita ngelewatin speed trap ya. Tuh. Padahal ini speed trap-nya lumayan tinggi ya. Ya, tapi itu tadi kalau dibanding tipe VA yang sebelumnya kan karena masih pakai material kain ya untuk joknya. Kalau ini udah pakai kulit, jadi lumayan apa ya? Kita tuh lebih pertama lebih empuk juga karena ada tambahan busanya sedikit di lapisan kulitnya. Udah gitu juga kita lebih nyaman aja sih rasanya dibandingin jok yang material kain gitu kalau saya ya. Apalagi kalau teman-teman yang udah punya anak kecil, biasanya kan suka sambil makan di dalam mobil, nah ini lebih gampang dibersihin ya. Nah, teman-teman, itu dia ubahan eksterior dan juga interior dari Nissan Livina Sporty Package. Mobil ini dijual dengan harga 265,4 juta atau 6 juta lebih mahal dibandingkan varian VE yang sebagai basisnya. Kalau kita ngelihat perbedaan harganya 6 juta itu ya, sebetulnya sebanding nggak sih dengan ubahannya? Kalau menurut saya sih sebanding banget ya, terutama soal kamera 360 dan DVR-nya itu. Kalau di pasaran mungkin teman-teman bisa pasang sendiri, harganya emang sekitar 6 jutaan juga, tapi sekarang kan udah dapet jok kulit juga, lalu juga karpetnya ada aksen-aksen merah dan tampilannya ini ada merah-merahnya gitu di bagian eksterior. Dan secara populasi, mobil ini kan terbatas ya, hanya 100 unit untuk seluruh Indonesia. Menariknya lagi, karena mobil ini produksi tahun 2019, kabarnya diskonnya itu sampai 2 digit, teman-teman. Artinya dari 265 itu ya bisa jadi di sekitar 250-an atau mungkin lebih murah lagi tergantung tenaga penjualnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Kritoto jika belum dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.